sekarang, idola baru, anak-anak muda dari Korea, Blackpink. Saya tanya dia bisa bantu engkau dunia akhirat? Sebaliknya dia bisa bawa engkau ke dalam neraka jahanam. Nah, Allah bilang, yang ini sudah jelas, majelis ta'lim, sudah jelas, ulama, sudah jelas, habaib. Cintanya saja menguntungkan, apalagi pengorbanannya. Mencintainya saja sangat menguntungkan. Bagaimana dengan kau mengorbankan sesuatu yang kau punya untuk para ulama? Sallu ala nabi. Apapun saja, baik harta ataupun nyawa ataupun apapun, sesuatu yang kau punya kau korbankan untuk perjuangan dakwah, maka tidak akan sia-sia. Di dunia kau dapat balasan, di akhirat pun kau akan berlipat-lipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja mereka berjibun, banyak berani mati, seharusnya kita lebih daripada mereka. Betul atau tidak? Betul. Karena kita mencintai sesuatu yang bisa menguntungkan kita. Karena kita mengikuti sesuatu yang memang dianjurkan di dalam Al-Quran. Karena kita mencintai apa yang disuruh oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi, antum diajak oleh habaib, oleh kiai, oleh asatidah untuk duduk di majelis taklim, untuk baca solawat, untuk mendengarkan ceramahnya. Itu adalah kenikmatan buat antum, keberkahan buat antum. Bahkan bukan buat antum saja, keluarga antum, orang tua antum, ayah antum, sampai semuanya yang tinggal di rumah antum mendapatkan keberkahannya karena engkau duduk di majelis.